my brother, my sister. Welcome back my YouTube channel. Seperti biasa, balik lagi sama saya, Ricky Romero 076. Men, seperti biasa, hari ini kita akan mereview dan unboxing mainan. Nah, penasaran mainan apakah itu? Ya, itu saja, action figure. Men, hari ini action figure Madara, men, besar sekali. Masih di bubble wrap. Kita unboxing aja langsung, eksekusi cetak. Ini dia, men, cium Madaranya. Kita langsung saja unboxing, men. Nah men, kita sudah unboxing semua. Kita dapat, nah ini sabitnya Uchiha Madara. Dan ini besi pengait antara sabit dan kipasnya. Kipasnya masih nyantol di belakangnya, guys. Dan ini adalah pegangan dari kipas dan sabitnya. Nah, kita masukkan ke sini, guys. Ini. Nah, ini. Lumayan nih pakai nguris jenggot sama kumis nih gini. A few moments later. Men. Tali besi ini dipasang lebih dari 20 menit tadi, men. Sampai keringetan, terus sedikit rada emosi karena memasangnya dari sabitnya ke kipasnya Madara. Men, jadi inilah nampakannya dari Uchiha Madara. Ketua dari klan Uchiha ini keren, memang keren, keren-keren banget. Dan dari base-nya ada kayu-kayu bekas pertarungannya dengan Hashirama, dan di sini ada bunga mekar seperti jurusnya si Hashirama, bunga yang beracun. Ini dia. Dan ini seperti bunga dari pohon dewa, bisa kalian lihat. Ini keren banget nih, men. Kalau kalian bandingkan dengan statue-nya Madara yang pertama kali saya beli, ukurannya segini. Nah, kayaknya sama, tapi ini versi Edo Tensei dan dia menggunakan Rinnegan. Dan ini versi dia masih berurusan dengan Hashirama saat dia mengkudeta dari Konoha. Nah, dari bajunya ini, guys, ada bekas-bekas sayat-sayatan pedang dan pisau dan kunai. Keren, guys. Lalu dari belakangnya seperti ini, guys. Kerutan-kerutan bajunya ini keren banget, guys. Tidak monoton. Dan dia ada gradasi warna-warna hitam. Dan dari selop tangannya juga sama, menyatu dengan bajunya. Untuk rambutnya, nah, kalau rambutnya ini sedikit kurang hitam menurut saya. Beda dengan yang ini. Ini hitam banget. Cuman yang ini kurang hitam. Dan warnanya masih glossy, sedangkan yang ini warnanya udah mid, ya. Sendalnya ketika dia masih bertarung lawan Hashirama masih menggunakan sendal. Kemungkinan pas di Edo Tensei dia udah memakai sendal ninja seperti ini, men. Nih, pisaunya gradasi warna hitam dan silvernya ini bagus sekali, sangat-sangat kelihatan seperti tajam, padahal ini plastiknya.
keren banget men, men. Detail dari gagang kipasnya ada gradasi warna putih dan sedikit kotor-kotor begitu guys. Nah ini dia besi yang sangat sulit saya pasang tadi. Nah ini dia tangannya memegang sabit. Nah, mungkin Madara ini adalah tukang kebun di masa lalunya guys. Jadi dia habis beres-beresin kebun, nah nyatanya kebunnya hancur seperti ini guys. Nah keren banget nih guys. Ini seperti ini guys, Madara yang kecil dan yang besar. Keren guys, tatapan matanya Madara ini tajam banget nih guys. Man, sekian dari video hari ini, support saya membesarkan channel YouTube ini agar menjadi channel yang besar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, kita ketemu di video selanjutnya. Bye, man.